Atlas Beach Club menggelar Holy Fest selama 3 hari, mulai 30 Desember hingga 1 Januari. Musisi lokal hingga internasional akan menambah kemeriahan pesta malam pergantian tahun di Atlas Beach Club. Pemilik Atlas Beach Club, Hotman Paris Hutapea, menyebut sudah 1.000 lebih pengunjung sudah mereservasi saat perayaan malam tahun baru di Atlas. Tingginya animo pengunjung ini menunjukkan bahwa masyarakat rindu perayaan tahun baru setelah 2 tahun tidak merayakan pesta malam pergantian tahun akibat pandemi COVID-19. Meningkatnya kunjungan di Atlas juga memberikan masukan yang bagus pada pemerintah daerah Bali yang menurutnya sangat mendukung iklim investasi di Bali. Ini memberikan pemasukan yang sangat bagus untuk Pemda. Dan juga kita terima kasih kepada Pemda Bali yang sangat kooperatif mendukung pariwisata, sangat mendukung pariwisata. Acara perayaan malam tahun baru akan dimulai pada tanggal 30 Desember hingga 1 Januari. Akan ada 3 hari penuh pesta tahun baru dan juga bagi-bagi hadiah 1 miliar rupiah dan berbagai tiket bervariasi. Tim Liputan Kompas TV Bali.